Tercatat sebagai pemecah rekor dunia merupakan kebanggaan tersendiri karena belum tentu yang lain bisa memecahkan rekor tersebut, termasuk dengan rekor memiliki ukuran terpanjang seperti yang pernah ditorehkan pada tahun 2014. Dan berikut on the spot telah merangkumnya dalam 7 rekor serba terpanjang 2014. Diawali dengan rekor lidah terpanjang di dunia, Guinness World Records kembali menerbitkan buku tahunan yang kali ini bertepatan dengan peringatan ke-60 edisinya. Salah satunya adalah rekor lidah terpanjang milik Nick Stoberl. Pada 10 September 2014 lalu, foto Stoberl yang menjulurkan lidah panjangnya telah menghiasi berbagai media Inggris. Salah satu panca indera pria asal California ini memang tidak sama dengan masyarakat pada umumnya. Panjang lidah Stoberl mencapai 10,1 cm. Ia pun sukses menggeser posisi Steven Taylor, pemegang rekor lidah terpanjang sejak rekor dunia untuk edisi tahun 2015 depan. Pihak rekor dunia mengatakan ada sekitar 50 ribu orang mengklaim mereka memiliki kelebihan dibanding orang lain, sehingga perlu diperiksa satu demi satu agar benar-benar mendapat yang otentik. Selanjutnya adalah stick golf terpanjang di dunia. Beragam ide unik dan aneh kerap terjadi di berbagai bidang, termasuk olahraga golf. Hal itulah yang dilakukan oleh Carsten Moss. Pria berusia 49 tahunan dari Denmark tersebut merupakan seorang atlet golf profesional yang mendesain stick golf terpanjang di dunia. Carsten membuat stick golf dengan panjang 4,37 meter dan ia telah menggunakan stick golf tersebut untuk memukul bola golf dengan lontaran sejauh 165,46 meter. Tak sekedar terpanjang di dunia, stick golf ini juga terbukti efektif saat digunakan. Atlet golf profesional yang dikenal dengan trik golfnya tersebut menyatakan bahwa stick golf buatannya mampu melontarkan bola golf dengan jarak lebih jauh dibanding stick golf pada umumnya. Namun kecil kemungkinan bisa melihatnya di lapangan golf dengan tongkat itu dalam waktu dekat. Sebab Carsten mengatakan, panjang dan berat tongkat itu membuat upaya memukul bola jadi cukup menguras tenaga. Dan ia juga tak memiliki caddy yang mampu membawa stick uniknya tersebut. Berikutnya adalah sofa terpanjang di dunia. Sofa telah menjadi bagian dari properti yang wajib ada di dalam rumah. Namun, sofa yang satu ini justru berdiri di luar ruangan. Sofa buatan perusahaan furniture berbasis di Rusia, Nogo Mebeli, bahkan dinobatkan oleh Guinness World of Records sebagai sofa terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai 1.006,61 meter atau lebih dari 1 km, berada di Saratov, Rusia. Sofa berwarna merah menyala itu dibuat dalam rangka merayakan ulang tahun perusahaan furniture tersebut yang ke-5 tahun dan diluncurkan pada 25 Juli 2014 lalu. Tentunya, sofa tersebut mampu memuat hingga ribuan orang karena kapasitas duduknya bisa mencapai 2.500 orang. Jumlah yang sangat banyak, mengingat panjangnya yang membentang di pinggir laut. Saat perayaan ulang tahun tersebut, banyak orang yang duduk-duduk di sofa sambil menikmati pertunjukan musik dan menyantap makanan yang disediakan di kios makanan hingga melihat pertunjukan kembang api. Walaupun perayaan ulang tahun perusahaan telah berakhir, hingga kini sofa tersebut masih tetap berdiri. Bahkan tak disangka-sangka, sofa itu telah menjadi destinasi wisata kota Saratov. Setiap harinya ada saja wisatawan baik lokal maupun asing yang datang ke area sofa itu untuk duduk-duduk dan berfoto ria. Dan sekitar 15 ribu orang datang untuk menyaksikan penganugerahan rekor dunia kepada Rusia yang memiliki sofa terpanjang di dunia dari Guinness World Records. Sebelumnya, rekor sofa terpanjang di dunia ini dipegang oleh negara Norwegia yang juga pernah membuat sofa sepanjang 890 meter. Ke rekor serba terpanjang lainnya, yaitu drift terpanjang. Umumnya, sebuah aksi drift dilakukan seorang yang berpengalaman karena cukup sulit bagi orang awam dapat memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sambil meliuk-liuk di suatu sudut belokan tajam. Mungkin Harold Miller bisa menjadi contoh untuk memperdalam ilmu drift.
Pasalnya, pria berkebangsaan Jerman tersebut sangat handal soal drifting. Bahkan, rekor dunia pun terpecahkan olehnya. Dalam melancarkan aksinya, ia menggunakan mobil sport buatan Jepang. Harald pun berhasil mencetak rekor dengan melakukan aksi drift terpanjang 144,126 km atau sekitar 89,55 mil di sebuah trek basah di Turki. Tidak mudah bagi Harald untuk mencetak rekor tersebut. Pasalnya, ia harus melayang selama 2 jam 25 menit dan 18 detik bersama mobilnya. Butuh 612 lap untuk mencetak rekor tersebut. Untuk diketahui, mobil buatan Jepang yang digunakan Harald bukanlah versi standar, melainkan mobil sport ini telah dimodifikasi sektor dapur pacunya. Uniknya, aksi Harald ini disaksikan oleh Raja Drift Eropa, Gorkem Kosgan, yang menjadi saksi independen selain para pejabat Guinness World Record. Believe your eyes. If 10 million fireflies lit up the world as I. Beralih ke rekor serba terpanjang berikutnya, yaitu kumis kucing terpanjang di dunia. Kucing adalah hewan piaraan yang lucu dan menggemaskan. Di Inggris, ada kucing dengan kumis sepanjang 30 cm dan diklaim terpanjang di dunia. Pada semua kucing, kumis memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai mekanisme sensoris yang sangat penting. Kerusakan pada kumis kucing tidak hanya menyebabkan kucing menjadi tidak nyaman, tetapi juga membuat mereka menjadi bingung dan kehilangan arah. Whiskers adalah nama yang diberikan kepada kucing dengan panjang kumis yang mencapai 30 cm dan melintang dari ujung kiri ke kanan. Namun, karena belum memiliki majikan di usianya yang kedua tahun, maka saat ini Whiskers berada dalam lindungan Badan Amal Perlindungan Kucing, Volunteer Jill Canning. Tingkah pola yang menyenangkan sekaligus menggemaskan membuat sejumlah karyawan di tempat itu mengaku sangat menyukai kehadiran Whiskers. Tak hanya itu, para karyawan juga kagum akan kumisnya yang sangat panjang. Namun, mereka prihatin karena hingga kini Whiskers belum memiliki majikan. Saat ini, Whiskers telah menggeser pemegang rekor kumis kucing terpanjang sebelumnya, yang dimiliki oleh Missy dari Finlandia. Kucing dengan ras domestik terbesar, yakni Maine Coon itu tercatat dalam rekor dunia sejak 2005 karena memiliki kumis sepanjang 19 cm. Rekor serba terpanjang lainnya adalah rekor lukisan 3D terpanjang di dunia. Sebuah lukisan 3 dimensi di sepanjang jalan di Communication University of China di Nanjing, China, telah menjadi pembicaraan publik di Tiongkok pada Juni 2014 lalu. Lukisan 3 dimensi tersebut membentang dengan panjang 365 meter dan lebar 7,5 meter serta menempati lebih dari 2.600 meter persegi di sepanjang jalan universitas terkemuka tersebut. Ragam tema lukisan dibuat seolah menjadi satu tema menyatu yang bertajuk Pulse of Youth atau Denyut Muda. Di dalamnya terdapat unsur kearifan lokal seperti maskot dari Nanjing Youth Olympic Games Lele, Gunung Salju, Sungai Yangtze, serta atribut landscape kota Nanjing lainnya. Lukisan 3 dimensi ini digagas oleh seniman stereograf 3D bernama Yang Yongchun. Bersama timnya, Yongchun berhasil menyelesaikan lukisan panjang ini dalam waktu 2 minggu. Menurut Yongchun, lukisan 3 dimensi ini memecahkan rekor dalam Guinness World Records sebagai jalanan dengan lukisan 3D terpanjang dan terbesar di dunia. Dan rekor serba terpanjang 2014 yang terakhir adalah model dengan kaki terpanjang di dunia. Seorang model wanita asal Inggris, Alexandra Robertson, pada awal Januari 2014 lalu diklaim memiliki kaki terpanjang di dunia. Wanita asal Blackpool ini mempunyai kaki sepanjang 119 cm. Alexandra Robertson mendapati kakinya lebih panjang dari model cantik asal Siberia, Anastasia Strashevskaya, yang sebelumnya diklaim memiliki kaki terpanjang. Kaki Alexandra 13 cm lebih panjang dari Anastasia yang memiliki kaki sepanjang 106 cm. Model berusia 20 tahun ini tertarik mengukur panjang kakinya beberapa hari setelah Anastasia Strashevskaya. Dan wanita yang menjadi calon pengacara tersebut menjadi pemenang kontes kaki terpanjang di Rusia dengan panjang kakinya mencapai 119 cm.
Alexandra sudah mulai jadi model pada 2 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dengan ikut berbagai lomba skala lokal. Akhirnya ia dikontrak agensi sebagai model lingerie dan gaun pengantin sambil kuliah jurusan teater. Meski bangga dengan tingginya, namun ia mengaku sering dipandang aneh terutama oleh kaum pria. Alexandra juga memiliki pacar bernama Larsen Mustard yang kakinya lebih pendek 2,5 cm darinya. Pemirsa, itulah ketujuh rekor serba terpanjang 2014 versi On The Spot.